Halo Cimolers, jumpa lagi dengan Cimol TV, channel inspirasi, motivasi, dan olahraga. Kali ini gua nggak sendiri, ditemani kawan gua yang ganteng, namanya Bang Peri. Kalau mau tahu, Bang Peri ini adalah kreatif director dari Cimol TV. Pokoknya tampilan Cimol TV yang keren ini salah satunya adalah hasil racikannya Bang Peri. Apa kabar Bang Peri? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Bang Peri, jangan lupa subscribe, like, and share video kita. Oke? Bang Peri, kita sama-sama hobi taekwondo nih. Ya kan? Kita mau ngomong soal salah satu aksesori taekwondo, sepatu taekwondo. Bang Peri punya sepatu taekwondo nggak? Punya. Punya ya? Banyak? Ada 17. Wih! Hey! Gila. Gue cuma ada 12, dia tuh lebih banyak dari gua, ya kan? Ini harganya mahal-mahal apa murah-murah nih? 60% murah, 40% mahal. 40% mahal ya. Jadi ternyata sepatu taekwondo itu banyak variasinya, dari mulai yang dari mahal sampai yang paling murah, ya kan? Nah, sekarang kita mau ngomong soal sepatu kelas premium. Mungkin mahal. Namanya sepatu Muto. Moto apa Muto? Muto. Muto ya. Katanya sih kalau dibaca katanya Muto. Muto walaupun biasanya Moto gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, mau Moto mau Muto, kita kan penting mahal. Yang penting mahal, original. Kita orang Indonesia mau nyebutnya Moto, Muto enggak ada masalah. Yang penting pakai sepatu Muto ini gengsi kita naik pasti jelas. Kita lihat dari kemasannya warnanya hitam ya, tulisannya Muto kemasan coklat ya, ini tulisannya logonya Muto. Kemudian di depan sini ternyata di sini ada tulisan www www.muto.com. kita lihat di sini Bang Peri, ini ada Muto juga, Muto. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nanti bisa dibaca sendiri, kecil-kecil. Matanya udah susah nih lihatnya. Sudah tua ya. Sudah tua, sudah asam urat. Nah, ini juga bagian sini. Apa Bang Peri? Ini tulisannya apa? Bacanya bisa nggak? Bahasa Inggrisnya? Wah, ini pasti bisa dong. Gue pernah 10 tahun di Amerika. Apa jualan tahu gua itu. Ini The Pride of Martial Arts. Nah, di sini juga ada Muto. Ini Spirit 3 ini artinya Muto yang bikin. Spirit 3 ini produk ya. Jenis produk terbaru, varian, mungkin variannya ya. Nah, jenis terbaru dari sepatu terbaru dari Muto adalah Spirit 3. Ini warna putih. Jadi yang kita punya warna putih ya. Ya, jadi lihat. Ini kebetulan ini Muto Spirit 3 white. Sebenarnya ada varian lain lagi ya Bang Peri ya. Ya. Ada varian lain itu namanya Spirit 3 black. Black. Warnanya hitam pastinya. Kemudian Spirit 3 Lumi, betul ya? Iya, warna-warni. Lumi. Nanti bisa dilihat ya. Nah, di gambar banyak di Google, cari aja di Google. Nah, oke. Kemudian bawahnya boxnya ya polos seperti ini. Yang jelas tampilannya gimana Bang Peri, tampilan boxnya? Tampilan boxnya untuk ukuran sepatu premium ini udah cukup eksklusif ya. Elegan dan memang mencirikan sebuah produk yang premium. Betul, gue juga ngelihatnya segitu ya. Yang jelas ini kalau ngelihat begini pasti ini barang berkelas, mahal gitu. Kita buka aja, kita Bang Peri buka ya. Tahu isinya. Kita buka. Ya, kita buka. Ada, ada ini. Apa itu? Ini bisa dibilang tas. Oh ya. Tas sepatu. Yang jelas bahannya agak apa ya, ngebling-ngebling gitu ya. Ya kelihatan berkelas seperti kantong. Dan ini ada tali. Ada talinya diikat. Tali kunci.
Kemudian ini dikunci, bisa dikunci, dan nah, jangan lupa ada merek atau logo moto lagi ya. Dan ini aja nih udah keren banget. Baru tasnya aja udah, wah, udah keren. Wah, aja naksir ya. Sepatunya ya. Iya. Ini okay. Aja belum kelihatan nih sepatunya nih, masih misterius. Oke. Pokoknya beli sepatu Muto Speed 3 dapat tas. Kita buka Bang Beri. Pinggirkan dulu. Ah, kita pinggir dulu ini. Kita buka. Kita buka 1, 2, 3. Wah, ini barang mahal. Barang mahal. Oke, kita ambil aja sepatunya. Langsung kita buka. Sepatunya ada dua. Ya, kalau satu nggak bisa dipakai. Kalau satu mungkin sepatu kuda, gimana? Ya, sepatunya ada dua. Okay. Silakan Master Econ ambil satu. Misalnya saya satu. Oke. Okay. Habis itu di sini udah nggak ada. Kosong. Ya, kosong. Oke. Okay. Ini kita cuma kertas pembungkus. Oke. Okay. Kita taruh dulu kotaknya. Kita singkirkan. Kita punya dua pasangnya, satu pasang sepatu. Satu pasang yang kanan yang kiri. Gini, gimana Bang Ferry lihat tampilannya? Wah, ini desainnya ini berbeda ya dari yang biasa. Memang secara garis besarnya ini mencirikan sebuah sepatu taekwondo ya. Emang apa ya, garis besarnya memang kayak gini ya, sepatu-sepatu taekwondo itu bentuknya kayak gini, tapi ada aksen-aksen yang menarik dari Muto ini, desain terbaru artinya. Dari terutama di sini. Iya. Terutama di logo yang Muto. Yang Muto kaligrafinya ya. Kaligrafinya ini baru nih, baru kita lihat. Biasanya produk-produk sepatu Muto ini logonya pasti kayak gini. Iya. Logonya jadi ada satu sepatu ada dua logo, depan dan belakang. Dan di sini ada sebelah luarnya selain logo ini ada spirit ya, mungkin jenis produknya, jenis sepatunya yang produksi ini. Terus di bagian luar ini ada kayak masih kulit juga ya. Ini kayaknya kulit dan ini masih kulit juga tapi berwarna hitam ya. Nah, sedangkan di bagian tengahnya ini seperti seluar udara mungkin ya? Iya, nah, kayak bolong ya, kayak ada bisa tembus udara nih. Iya. Jadi semacam saluran sirkulasi. Kalau di rumah nih, kalau rumah ini namanya jendela. Jendela ya. Sirkulasi udara. Kalau ada sirkulasi udara artinya kaki kita nggak mudah panas kali ya? Iya, artinya dengan memakai sepatu ini udara yang masuk itu cukup untuk mendinginkan kaki. Nah. Jadi kaki kita nggak mudah berkeringat. Jadi dan gerakan, jadi lebih nyaman. Ya, lebih nyaman gerakan kita berolahraga atau latihan taekwondo lebih nyaman ya. Lebih nyaman lebih lagi. Nyaman, lebih adem. Lebih enak, lebih tahan lama. Huh? Kalau kepanasan orang cepet-cepet pengen selesai nih. Aduh, kaki saya udah panas nih. Tapi kalau ini mungkin kita bisa lebih lama. Soal ngomong sirkulasi udara ini, gue lihat di sini ada bintik-bintik ya, ada titik-titik lubang. Ini sirkulasi udara juga nih kayaknya. Titik-titik lubang. Ini kayaknya nih sirkulasi udara juga ya. Ini sirkulasi udaranya artinya ada di bagian depan sini ada beberapa bintik ya, bolong atau lubang-lubang. Terus di bagian luarnya juga ada sirkulasi udara. Jadi memang nggak usah khawatir kaki kita berarti ya. Iya, kayaknya adem nih. Kayaknya ini memang mengutamakan kenyamanan ya, iya, kenyamanan memakai. Jadi desain sebuah sepatu premium nih layak. Betul. Terus kalau lihat dari jahitan, jahitannya rapi, rapi banget, bener-bener rapi, nggak ada benang-benang yang sisa-sisa gitu kan? Benang sisa, nggak ada yang salah jalur, nih benangnya rapi banget. Jadi, ya, menunjukkan memang ini quality controlnya cukup baik. Bagus. Ya. Dan memang biasanya sepatu-sepatu premium tuh quality controlnya sangat ketat. Ya. Ya, yang jelas jahitannya ini banyak di bagian atas ya, jahitan di atas ya. Kalau yang di bawah ini kayaknya dia di press ya. Kalau bagian sole, artinya ini bagian solenya press ya, press. Ini nggak ada jahitannya. Nggak ada jahitan press, ini tapi karet. Benar-benar kuat kokoh ya, rapatnya kokoh. Oke.
Kalau solnya gimana solnya nih? Sol. Solnya ini karet ya, karet yang solnya sangat sangat berkualitas ya. Bahannya kuat tapi lembut. Menurut gua ini kuat, empuk, empuk, lembut, bisa tapi fleksibel. Ya, kuat, lembut, fleksibel. Jadi kalau kita lakukan gerakan-gerakan ekstrim taekwondo, kayaknya ini apa namanya, bikin gerakan kita lebih smooth, smooth ya, lebih mulus, mulus. Dan di bagian sini, bagian bawah ini ada dua bagian jatuhnya ini. Jadi ada bagian depan, ada bagian belakang, ini terpisah, karetnya terpisah. Iya. Ya, ada pemisahnya di sini. Betul. Nah, pemisah ini bukan karet nih. Ini bukan bahan karet, tapi kayaknya bahannya juga kuat ya. Kalau dia berada di bawah ini, emang harus dipilih bahan-bahan yang kuat. Dan kenapa dia harus dipisah ini? Banyak beberapa seperti taekwondo yang saya lihat memang dipisah ya. Ini mungkin supaya benar-benar lekukan kaki sesuai dengan bentuk kaki, sesuai bentuk telapak kaki orang ya, tidak tidak terpaku ya. Iya. Atau fleksibel, jadinya lekukan kaki kita juga enak sesuai dengan lekukan kaki, jangan jadi sampai lekukan kakinya seperti lekukan kaki kuda ya kan. Nah, jangan kayak sepatu besi jadinya. Kayak sepatu kuda kan sepatu besi kaku, jadi kaki kita nih keras ya, nggak bisa nekuk dikit aja. Nah kalau ini kayaknya kaki kita bisa nekuk dengan baik. Oke. Yang menarik juga nih tapaknya, solnya ada tulisan moto ya, tulisan moto juga, lingkaran moto, ada tulisan moto ya di bagian atas. Lihat nih bagian sininya nih, bagian dalam, bagian bawah dalam. Tapi ini ada bentuknya kotak ya. Ini asli bener, ini keren, kelas banget. Premium banget, keren lah pokoknya. Ini keren kotaknya. Ini kayaknya bukan bordiran ya? Iya. Ini kayaknya kayak beludru gitu. Kayak beludru halus. Kalau kita pegang nih enak nih. Iya. Jadi mungkin kalau sambil tidur megang ini jadi ngantuk. Iya. Saking enak nih. Jadi kita besok kalau tidur susah tidur, kita pegang-pegang ini langsung tidur. Iya. Jadi kayaknya enak ya. Ini megangnya. Jadi pokoknya nggak ada kasar-kasarnya sama sekali, lembut, halus kayak bludru, lancar dipegang begini. Nah, tapi di bagian sisinya itu tetap kulit ya, kulit, tetap kulit. Dan ini bagian dalam ya, bagian dalam ini ada semacam hiasannya. Kalau bagian luar ini semacam hiasan tapi ada fungsinya ya. Iya. Kalau ini lebih ke kekuatan ya, supaya nggak mudah rusak aja nih. Terus motifnya juga, motif tapaknya ini ada motifnya yang jelas, ini halus tapi yang motifnya ketika keren. Kita kaki kita mendarat atau berjalan atau ini nggak mudah tidak tergelincir, slip, tidak slip kalau slip. bahasa ya, ya betul. Jadi ini mencengkram dengan baik untuk lantai. Yang jelas halus, fleksibel, kuat dan tidak licin. Nah kalau dari segi bentuk ini sangat indah ya, kayak semacam seni, sebuah karya seni ya. Betul, ini nggak sembarangan ini bikin desain bawahnya aja ini ya. Jadi bagian bawah ini di sini udah ada nilai seni yang cukup tinggi, di bagian karetnya juga ada gambar-gambar yang cukup seni ya, cukup artistik. Dan di bagian dalam ini juga lebih artistik lagi, tapi kuat. Iya. Tapi kuat. Kuat, kuat. Pokoknya kuat. Agak ke atasan dikit, ini bagian hitamnya ini sepertinya karet. Iya, karetnya juga kuat. Karetnya kuat, kokoh ya. Iya. Dan buat apa nih karetnya? Fleksibel ya, fleksibel. Fleksibel, supaya kaki kita lebih mudah masuk ya. Ini supaya memang satu gampang makainya, terus kedua rapat. Kedua dia tetap mencengkram. Mencengkram kaki kita. Mencengkram. Jadi kaki kita nggak longgar. Longgar dan longgar. Seperti tidak pakai sepatu jadinya ya. Sepatu karena ringan ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan gerakan menendang itu, kaki kita rasanya benar-benar langsung ke telapak kaki kita. Jadi ini kayak ringan. Nempel menyeluruh ya. Secara keseluruhan dia nempel ke bagian kaki kita dan seperti menjadi bagian kaki kita ini. Iya. Nah, kalau yang sini motif garis hitam ini
ada titik-titiknya. Sekali ya, lagi, ya. Ini halus nih, halus. Ini salur ya, kalau kita sebut dalam bahan. Kalau kita nyebut bahan-bahan itu ada semacam salur-salur yang dibikin. Dan ini salurnya memang seperti karbon ya. Kalau motor itu suka ada bagian-bagian plastik itu dibikin kayak gini. Dan mereka biasanya nyebutnya kayak karbon. Jadi ini gayanya karbon ya. Dari garis ini sampai dia mengelilingi bagian belakang sampai tembus ke bagian dalam itu dihiasi dengan tampilan karbon. Betul. Keren banget. Dan pokoknya halus, kesan halus dan kuat tapi tetap indah. Rasa ya dan indah. Okay. Nah, menurut gua ini salah satu bagian yang paling menarik dari sepatu ini adalah bagian ini. Iya. Bagian ini yang paling menarik menurut Bang Econ ya. Iya. Karena gue jarang menemui di sepatu-sepatu taekwondo atau sepatu bela diri yang lain ada bagian belakangnya, tetapi ada tulisannya mereknya. Tahu fungsinya? Fungsinya buat gantung di belakang mungkin ya. Ya mungkin karena ini nggak pakai tali ya, jadi pas kita masukin kaki biasanya ini paling suka nyelip ya. Iya. Nyelip nih kalau udah pakai kayak gini. Nah, biasanya ini biar mudah narik juga. Betul. Ya yang jelas warnanya merah. Untuk sepatu ini warnanya merah. Kemudian tulisan mutonya ini kayak dari karet. Ini terdiri dari kayak semacam tali pita ya. Pita yang cukup kokoh, kuat ya. Dan ada dua lapis. Jadi dilapis dengan tulisan moto. Dan ini sangat detail ya. Sepatu-sepatu premium memang biasanya detailnya sangat teliti, sangat sangat baik. Kita ke bagian dalam, coba ya, kita lihat dalam. Ini dalamnya bagian dekat tumit ini seperti ada apa ya? Busa. Busa atau bantalan yang jelas empuk nih. Empuk ya. Empuk bisa bikin tumit kita cukup nyaman ya bagian belakang kaki kita pasti, ya. Yang pasti nggak lecet. Nah, ya. Ini kayaknya sih nggak gampang apa ya, nggak gampang kendor ya, sekalipun ini dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, karena bahannya ini kayaknya ada berapa lapis ya. Ini kayaknya berapa lapis dan kuat ya ini kuat dan empuk, jadi bisa dipastikan kalau pakai ini nyaman ya. Ini kita ada kertasnya, boleh kita buka dulu. Oke, bagian mana lagi Bang Econ? Bagian dalamnya sini ada logo Moto juga ya. Oh, iya. Ada logo Moto, agak susah nih dibukanya. Yang jelas ada logonya Moto. Ya. Ada logo Moto, ada keterangan ukuran ya. Oh, iya. Di situ terletak ukuran Korea, ukuran Korea, ukuran Amerika, ukuran Inggris. Iya, Korea, US, UK. Yang biasa di Indonesia ini pakai Eropa, ya. Euro. Jadi betul. 42 ya, yang biasa kita pakai ini 42 guys. Ya. Guys apa sob? Cimoler. Ya. Oke, Cimoler sini ukuran 42. Nah. Saya pakai 42. Ini bisa jadi target. Ya. Ya, Bang Econ ya. Betul. Kemudian untuk tapak bagian dalamnya Bang Ferry, ini tapak bagian dalamnya halus ya. Tapak bagian dalamnya halus, kemudian empuk ditekan-tekan nih, membal ya, ya dan terasa aliran sirkulasi udaranya ini sangat ngebantu supaya kaki kita ini nggak gampang lembab ya. Kalau kita masukin tangan nih ada nuansa dingin ya. Ya. Jadi nggak panas di dalam sini, mungkin karena dibantu sama sirkulasi udara yang baik ya dari atas tadi sama bagian luar ini tadi. Jadi udara nih masuk nih, mengalir di dalam. Betul. Ya, yang jelas, oke, dalam sudah nyaman banget. Udah nyaman. Nyaman. Insol ya. Betul. Dan bahannya lentur, ini bahan lentur. Dan menurut gua Bang Ferry,
setelah gue melihat beberapa merek sepatu premium, menurut gue ini salah satu sepatu taekwondo yang terbaik. Yang terbaik. Dan menurut gue salah satu yang paling slim juga, pas dengan bentuk kaki seorang ahli bela diri, khususnya ya, untuk mendang. Kalau dilihat nih, Maechan ya, ini dia nggak terlalu tinggi ya. Ya. Jadi dia memang benar-benar kayak ikutin lekuk kaki kita nih guys, Cimolers ya. Ini kayak mengikuti lekuk kaki kita. Dan memang kalau kita pakai nih kayak seperti nempel ya. Betul. Menyatu, dia menyatu dengan kaki kita, kaki seperti kita, bagian dari tubuh kita. Jadi sendiri. Pakai nendang enak banget nih. Betul. So ini very sangat-sangat recommended. Very Apriyadi. Very recommended pokoknya. Pokoknya Cimolers harus beli. Nah, beli. Beli di mana ini? Ini kayaknya di swalayan nggak ada. Di Indonesia, ya? Indonesia jadi salah satu. Di mall nggak ada. Betul, nggak ada ini. Ini ada di Maestro. Ya, ini kalau bisa belinya di Maestro ya sob. Karena apa? Karena Maestro itu pemegang merek Muto ya. Untuk di Indonesia ini dipegang sama Maestro. Dan kalau Maestro, belinya di Maestro artinya sudah pasti original, originalitasnya terjamin, nggak mungkin palsu. Pokoknya ini barang premium, wajib beli. Nah, Cimolers wajib beli ini ya. Tapi untuk kali ini kita akan berikan gratis buat sebagai hadiah. Cimolers sebagai hadiah gitu. Bang Ferry, gimana caranya supaya dapetin ini? Di video Master Rojak bagian kedua ada cara mendapatkan sepatu premium ini yang menjadi dambaan setiap taekwondo ini ya. Ya, caranya silakan lihat di situ atau kunjungi Facebook kami, Cimol Inspirasi. Pokoknya nonton videonya Cimol, kemudian subscribe. Di situ salah satu syarat untuk Cimolers dapetin sepatu keren dan premium ini. Oke? Oke. Jadi sampai situ aja. Semoga obrolan kita berguna buat referensi Cimolers untuk bisa punya sepatu sekeren ini. Kalau mau keren, beli yang original hanya di Maestro. Oke? Oke, sampai sini aja obrolan kita. Sampai ketemu lagi di video kita yang lain. Wassalamualaikum.